Lomba layangan adu berlangsung seru di lapangan Siring Laut, Kota Baru. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara Kota Baru Kite Festival 2022. Tak hanya anak-anak, orang tua pun ramai menjadi peserta. Salah satunya Halim Perdana Putra yang mengikuti lomba karena hobi sekaligus ingin bernostalgia. Pria yang berprofesi sebagai ASN ini mengaku gemar bermain layangan sejak kecil. Bahkan puluhan tahun lalu, ia juga pernah mengikuti lomba serupa di Siring Laut. Saya sejak kecil ya, suka main layang-layang. Dulu waktu 30 tahun yang lalu juga ikut pernah ikut lomba di sini. Jadi di samping juga hobi juga nostalgia. Nah, karena dulu sudah juga mengikuti lomba, ikut permainan-permainan yang liar lah. Nah, tapi sekarang kan diadakannya ajang seperti ini, sangat positif sekali, terutama bagi generasi muda. Oke. Kalau di Siring Laut ini sangat potensial ya, karena tidak mengganggu fasilitas umum seperti listrik. Yang listrik itu sangat berbahaya sekali. Jadi dengan diarahkannya di sini, terkonsentrasi di sini, sangat membantu sekali. Total ada 52 peserta yang memeriahkan lomba layangan adu ini. Selain warga Kota Baru, ada pula sejumlah peserta yang datang dari luar daerah. Dalam lomba ini, peserta saling beradu kelihaian bertegangan di mana yang berhasil memutus layangan lawan keluar sebagai pemenang. Lomba peserta layang-layang berperang atau bertegang, jumlahnya 52 peserta. Ada dari kabupaten sendiri, yaitu Kota Baru, ada juga dari Kabupaten Matola, ada juga dari Yogyakarta, Surabaya, yang ikut bertanding. Sampai batas waktunya, kita hitung sampai 10 kali, maka kami izinkan bertarik. Jadi tidak boleh lagi berulur, tetap bertarik. Nah, yang kedua, apabila kalian hendak jatuh berulur ke tanah atau ke laut, maka itu sudah dinyatakan kalah. Atau begitu lomba dimulai, panggat di tangan, nah, itu sudah dinyatakan kalah. Sementara itu, Kota Baru Kite Festival 2022 menjadi sarana untuk melestarikan permainan tradisional, sekaligus promosi wisata. Kegiatan digagas oleh Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia atau Pelangi Kabupaten Kota Baru bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Nazat Fitriah, Duta TV, Kota Baru.